guys, balik lagi ke YouTube channel aku di Daniel Melkris. So, kali ini saya bakal mengikuti request dari Muhammad Yoga Maheswara yang komen pada penerbangan menggunakan pesawat kepresidenan. Katanya, Bang request untuk Boeing 77 seri 300CR Garuda Indonesia Jakarta-Bandung auto 6100 gamer. Amin. Oke, buat teman-teman yang udah request, sabar ya. Pasti yang udah komen akan saya buatin permintaannya. So, kali ini kita bakal mengikuti permintaan dari Muhammad Yoga Maheswara. Oke, kita pilih dulu liveriesnya. Kita akan terbang dengan maskapai Garuda Indonesia dengan Boeing 77 seri 300ER. Kali ini kita pilih liveriesnya dulu. Kita pilih yang mana ya? Oke, kita pilih yang pakai masker. Nah, kita bakal cari dulu rute penerbangan kita, teman-teman. So, sebelum kalian menonton, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, banyaknya. Karena bentar lagi aku mengadakan giveaway. Nanti kalian bisa lihat persyaratannya di kolom deskripsi ya. Giveaway-nya macam-macam, nanti aku bakal lampirkan. Oke, kembali ke laptop. Kali ini kita bakal terbang menggunakan maskapai Garuda Indonesia Boeing 77 seri 300 penerbangan Jakarta-Bandung. Kita bakal parking di gate 56. Terus kita bakal terbang ke Bandung. Bandung Bandara Husein Sastra Negara. Di Bandung kita bakal parking di gateway. Mana ya? Bentar ya. Oke. Kita bakal parking di gateway 56 dari Bandara Soekarno-Hatta dan terbang ke Bandung ya. Oke, ini dia, kita bakal terbang dengan cuaca mungkin diperkirakan agak berawan. Bukan agak berawan ya, berawan karena saat ini cuaca lagi kurang bagus. Dan ini dia penerbangan bersama Boeing 77 seri 300 maskapai Garuda Indonesia bersama Daniel Melkris. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, siapa Daniel Melkris? Sekarang kita sudah di dalam pesawat. Teman-teman bisa lihat, ini adalah gambaran ruangan COVID di dalam pesawat Boeing 77 seri 300 milik Garuda Indonesia. Cuaca berawan, sama dengan Inggris. Dan ini adalah maskapai Garuda Indonesia dengan tipe Boeing paling besar di saat ini miliki. Oke, kita udah hidupin mesin, kita akan siap-siap berangkat ke Bandara Bandung, di Bandung di Husein Sastra Negara. Kita sudah mulai pushback. Oke, siapa Daniel Melkris, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di channel Daniel Melkris ya. Kita sudah mundur, sabar dan mengikis. Cuaca di Bandara Soekarno-Hatta agak berawan dan lumayan banyak ya, sabar dan mengikis. Oke, sabar dan mengikis, sambil menunggu pesan kita disiapkan untuk pushback, jangan lupa di subscribe ya dan like channel Daniel Melkris. Kita akan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandung Husein Sastra Negara. Dan buat sahabat Daniel Melkris yang baru bergabung, caranya juga sama, jangan lupa di subscribe, like, dan komen.
karena nanti aku mau bagi-bagi giveaway, yaitu uang totalnya sekitar 2 juta buat 2 orang, dan aku mau bagi watch series itu seperti jam spinter. Sekarang namanya watch series 6, aku bakal bagi 3. Caranya nanti kalian lihat di deskripsi ya. Oke, pesawat kita sudah siap-siap untuk berputar menuju runway sampai dengan Madrid. Sepertinya aktivitas penerbangan kali ini cukup lumayan tidak padat ya, sahabat dari Madrid. Gerbaratanya sudah terlepas, pesawat sudah bersiap-siap untuk... Wow, ada pesawat luar negeri juga nih. Ada China. Mari kita berdoa, mudah-mudahan meskipun cuaca kurang bersahabat saat ini, mudah-mudahan penerbangan kali ini kita bisa selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa dibantu ya buat teman-teman yang baru bergabung karena channel dan Melkris ini adalah channel yang akan mengajak kalian bermain secara virtual di pesawat. Kita bisa lihat ya, kalau secara asli ya, kalian bisa lihat nih, Garuda ini kayak udah kayak asli banget. Seatnya, segala macamnya. So, sekarang kita lagi menuju ke runway. Kita sekarang take off pukul kurang lebih saat ini adalah pukul 6 pagi kayaknya ya, udah mau jam 7. Oke. Saat kita guys, wow, ada Citylink sama Super Airjet yang lagi parkir, ada Garuda juga. Oke sahabat Daniel Melvin, sebentar lagi pesawat kita bakal sampai di runway 2L25. Dan di belakang ada mobil ya kayaknya. Dan ini tadi kita tuh nyebrang jalan kalian ya di udara. Dan itu kita dari sebelah sana. So, kita tadi parkingnya di sebelah sini. Terus kita ngelewati sini. Nggak tahu kenapa ini mobil kita. Kayaknya hujan. Teman-teman bisa lihat udara di kelembapan udara dan di langit juga mendung banget. Kayaknya di sebelah sana juga hujan. Ya mudah-mudahan aman deh penerbangan kali ini meskipun cuaca kali ini kurang bagus. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Kenapa saya selalu subscribe? Itu karena buat channel saya buat kedepannya lebih bagus lagi. Oke. Oke, sahabat Animal Chris, kita sudah dapat izin clearing for take off di runway L25. Saat ini kita persiapan untuk take off. Saat ini kita sudah siap-siap untuk take off L25 di runway. Cuacanya lumayan kayak mengering-ngeringkan sedap gitu ya. Oke guys, ini pesawat kita lagi persiapan posisi take off di runway 25 di Bandara Soekarno-Hatta.
Oke, pesawat kita sudah mau siap-siap untuk take off di runway 25 di Bandara Soekarno Hatta. Ya, sepertinya cuaca lumayan sepertinya hujan, teman-teman. Nah, kita lihat mendung banget ya di sana depan. Oke, jangan lupa berdoa, mudah-mudahan selama perjalanan cuacanya mendukung. Soalnya saya sendiri nih ya udah deg-degan gitu untuk bawa pesawat ini. Ditambah dengan cuaca yang ekstrim saat ini ya, kalian bisa lihat di mana-mana. Ini di dalam flight simulator ini kita hanya menggambarkan bagaimana sih penerbangan asli itu seperti apa ya. Dan andaikan kecelakaan atau apa, ini bukan berita gitu kan, ini hanya simulator ya. Bermain ini hanya simulasi bagaimana menggambarkan realnya dalam dunia penerbangan. Oke, teman-teman, kita persiapan untuk take off. Dan ini dia maskapai Boeing 777-300ER penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju bandara di Bandung, Husein Sastra Negara. Sesuai dengan permintaan request dari teman kita, Kakak Muhammad Yoga Mahaswera. Oke, okay, ready for take off. Bisa lihat ya, itu yang udah mulai terasa. Soekarno-Hatta. Oke, siapa ada di Menteri? Kalian bisa lihat. Pesawat kita sudah take off. Wow, ternyata benar ya, hujan ya. Teman-teman bisa lihat sepertinya benar-benar hujan. Jakarta Center Gia 215 is passing 800 feet, climbing 9000 feet. Gia 215 Jakarta Center altimeter 29.92 continue as planned. Jadi kayaknya hujannya nggak merata ya sama dengan berarti. Hujannya nggak merata. Kita disuruh naik di ketinggian. Tuh. Hujannya kayaknya nggak merata sama dengan berarti. Wow, kalian udah bisa lihat ya bagaimana goyangan dari pesawat. Oke, sahabat Animal Chris, kalian bisa lihat sendiri awannya mengerikan ya. Jadi teman-teman, ini saya mengimbau buat teman-teman yang dapat terbang dengan maskapai udara pesawat, kalau seandainkan ya kita tidak bisa turun di bandara tujuan, kalian jangan marah-marah pilotnya, jangan marah-marah maskapainya. Karena apa? Dalam cuaca yang tidak memungkinkan pesawat itu untuk landing di bandara tujuan itu meskipun sudah sampai, pilot tidak akan mengambil risiko karena pilot tentu akan memikirkan kecepatan pesawat kalian. Jadi kalian yang bisa marah-marah, ih kenapa sih pesawatnya padahal udah nyampe, kenapa bisa turun? Itu enggak segampang batok kalian ngomongnya. Karena setiap pesawat mau turun, landing itu ada prosedur yang harus mereka ikuti.
Jika prosedur itu tidak diikuti dan dipaksakan untuk mendarat, itulah terjadi sebuah kecelakaan. Nah, jadi kalau nanti kan kalian naik pesawat ya, kalian merasa kalau gitu udah nyampe tuh pesawatnya nggak bisa turun, jangan marah-marah. Yang penting kalian masih selamat. Oke? Ini dia penerbangan bersama pesawat kita Garuda Indonesia Boeing 77 dari 303. Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju di Bandung. Teman bisa lihat pesawat itu lagi berusaha gimana ya. Merasa kalian tidak nyampe. Kalian lihat nih kursi ekonominya mereka. Oh, ini gambaran di dalam pesawatnya ya. Ini gambaran di dalam pesawatnya, sahabat dan email Chris. Tuh ya, ini bisnis kelasnya kayaknya. Oke, teman-teman, ini kayaknya sepertinya pemandangan dari udara. Ini pemandangan di udara bahwa pesawat Garuda Indonesia terbang. Jadi sekarang di Microsoft Flight Simulator itu kita sudah kelihatan nih ada kecamatan apa, daerah apa. Nah, jadi tanda-tanda yang ada itu adalah tanda-tanda daerah yang dilewati. Flight 7708, please expedite your descent 4400 feet. Tuh ada Sukajati, Jaya Sampurna, nama-nama daerahnya, kecamatan ya. Oke, sekarang kita udah diizinkan naik ke ketinggian 17.060 kaki di atas permukaan laut di oleh pihak traffic controller. Kalian bisa lihat cuaca seperti inilah yang sangat diantisipasi dan agak diwaspadai dalam dunia aviasi. Descend and maintain 9,000 feet gear 215. Dan ini semuanya oke. Flight 7708, please expedite your descent 4,400 feet. Oke, sahabat dan email Chris, seperti yang kalian lihat, ini adalah penerbangan kita bersama Garuda Indonesia. Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Hussein Sastranegara di Bandung. Oke, kita ternyata baru terbang berapa menit saja, udah tidak terasa kita bakal landing di
Bandung. Karena kita udah disuruh turun ke ketinggian 9000 kaki. CIA 215 descend and maintain 10,000 feet. Descend and maintain 10,000 feet via 215. Kita sudah dikasih izin turun ke ketinggian 10,000 kaki, teman-teman bisa lihat. Kita bisa lihat anginnya lumayan ya. Oke, kita udah sampai di Bandung, sahabat Dani Magris. Penerbangan dari Jakarta tujuan Bandung di Bandara Husein Sastranegara dengan cuaca yang kurang bersahabat. Bakal lihat dari sisi lainnya, ternyata baru berapa menit terbang sudah tidak terasa sudah mau sampai. Ini ada Cilegon Maracang, daerah nama daerahnya ya. Oke, ini dia guys, Garuda Indonesia. Kalau bisa lihat tuh pesawat kita tuh bergoyang-goyang. Descend and maintain 8,500 feet. Expect 4 DME runway 29R approach via Bravo November Delta transition. Clear to Bravo November Delta Kia 215. CIA 215 contact Bandung approach on 119.65. Good day. Going to 119.65. Oke, okay, guys. Kita pesawat sudah siap. Oke, okay, teman-teman, kita lagi siap-siap untuk approach. Kita lihat dari dekat ya. Nah, ini pesawat kita, guys. Seperti real nggak? Tuh. Oke, sahabat dari Magris, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kita benar lagi siap-siap untuk approach landing di Bandara Bandung Husein Sastranegara. Kita benar lagi kita bakal landing di Bandara Husein Sastranegara. Cuacanya agak kurang mendukung ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kita bakal persiapan untuk landing. Chris, malah kelihatannya ada hujan-hujan petir ya, sahabat Dani. Bandaranya di bawah, guys. Bandaranya di bawah, sahabat Dani. Oh, ada warning runway 29R approach gear 215. Oke, sahabat Animal Chris. Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang Banten. Kita bakal landing di Bandara Bandung Husein Sastranegara dengan cuaca yang seperti ini, bisa dilihat. Wow, ini sesuatu yang sangat mendeg-degan banget ya. Cuacanya hujan, bisa kalian lihat di layar sendiri.
cuacanya hujan. Ini buat deg-degan banget ya. Jadi selama penerbangan tadi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Bandi Bandung Kusensa Negara, itu cuacanya ya seperti ini. 2500. Jadi jangan ditakutin ya sama Daniel Magris. Cuacanya seperti ini, mudah-mudahan landingnya aman. Soalnya nggak kelihatan sama sekali sama Daniel Magris. Lihat sendiri. Kalian bisa lihat pesawat bergoyang ke sana ke sini untuk menahan gravitasi. Tuh, saya bisa lihatin. Dikit lagi. Ini hal yang paling menegangkan sama Dani Magris kalau kita landing. Cuaca yang kurang memadai membuat pesawat kita lihat bergoyang sana ke sini. Seperti pesan saya tadi ya, pilot itu akan berusaha untuk menurunkan pesawat, tapi kalau situasi dan keadaan tidak memungkinkan pesawat itu landing, ya nggak bisa dipaksain. Kita akan paksain pesawat ini untuk landing. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Apakah pesawat kita bisa landing dengan mulus atau terjadi sebuah insiden? Kalian bisa lihat anginnya sangat kencang. Di sini kecepatan anginnya kurang lebih kita bisa lihat 164 knots. Kalian bisa lihat tuh pesawat bergoyang ke kiri ke kanan untuk menyeimbangkan posisi. Oke, tampaknya hujannya bisa sedikit. Oke, saya yang jadi deg-degan. Oke, kita bakal landing. Kalian bisa lihat sendiri tambah dari Mel Chris. Wow. Kita udah berusaha untuk ngerem ya. Cukup sabar deh. Oh. Oh my god. Wow, kita tergelincir ya. Oh my god. Oke guys, sepertinya kita keluar dari landasan, tapi nggak apa-apa, cukup sedikit. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.